Taruh aku. Nanti kan capek. Iya. Sini kan. Iya. Ayo foto lebok kepet no. Instagram, Instagram. Pendapat saya tentang Anugerah Cipta Karya. Anugerah Cipta Karya ini ada 88 lagu dan saya benar-benar takjub gitu, maksudnya benar-benar di luar perkiraan saya. Saya pikir mungkin akan jingle apa demonya akan simple atau apa, ternyata tapi ternyata yang bikin sampai jadi master apa segala macam itu banyak gitu, dan ya saya amazed gitu. Wah, ternyata memang perkembangan jingle di Indonesia tuh sangat pesat sekali gitu, dan beberapa dari mereka juga udah profesional gitu, kayak apa namanya ya, kayak memang itu hobinya dia juga, pekerjaannya dia juga, dan dia as a profesional dan ikut ke acara ini, dan saya merasa sebagai juri saya juga merasa bangga gitu. Ternyata orang seprofesional dia, beberapa dari mereka masih ikut, dan hasilnya apa, karyanya juga bagus gitu, dan saya jadi malu gitu, maksudnya saya yang musisi profesional kadang saya bikin demo aja ngasal gitu, dan mereka benar-benar wow. Oke, jadi maksudnya saya sebagai di sini posisi saya sebagai juri, tapi saya juga banyak mengambil pelajaran dari mereka gitu, bahwa ya apapun yang kamu kerjakan harus sungguh-sungguh, karena itu yang didengar orang, dan impact-nya akan mungkin jauh lebih besar daripada yang kamu harapkan. Oke, makasih Mas Eros. Ya. Kenapa? Oh iya. Sebentar. Oke, ya. Oke, keputusan ini kan bukan cuma saya sendiri ya, cuma saya menyetujui urutan 1, 2, 3 seperti ini karena ini adalah istilahnya jalan tengah buat 3 juri, dan saya juga kalau saya nggak bisa mikir dengan satu kepala, saya juga harus bahwa di sini ada 3 kepala, ada 3 ego, dan ini yang terbaik, dan menurut saya memang untuk kita berbicara Mas Yado, Mas Singgi, dan saya sendiri, ini adalah yang terbaik gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, karena setiap lagu ini, tiga lagu ini genre-nya berbeda, dan kayak mewakili masing-masing, dan urutan terbaiknya seperti ini. Oke, thank you Mas Ros. Sama-sama. Ya, foto bareng dulu.